بسم الله الرحمن الرحيم. Selama 15 tahun ataupun selama 6 tahun atau 3 tahun kalian berada di sini, sudah diberikan pijakan-pijakan syar'i, bekal-bekal untuk kalian hidup di masa yang akan datang. Namun kami memahami tidak semua para santri itu akan menjadi ulama, tidak semua para santri jadi ustadz dan ustadzah. Namun mereka ada yang terjun di dunia lain, di dunia ilmu pengetahuan yang lain, yang tentunya tujuannya sama, mengharapkan ridho ilahi. Fil qalbi masya'ir ukhfiha qad ashraqat asy-syamsu 'alayha 'an khutatin lam a'ba'u fiha satakunu bi ayyami farqa fa hayati qabla al-halaqati tayhun bi daya'in bi shatati min duni na'im al-ayati tartadu linahfadha al-hilaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada hari ini kami berada di kampus Universitas Siliwangi Tasikmalaya, tepatnya ada di Fakultas Pertanian. Kami membawa seluruh santri putri kelas 12 yang sebentar lagi akan meninggalkan SMA IT Teki Ihya Sunnah. Dan di antara rangkaian kegiatan akhirnya adalah ada yang dinamakan dengan rihlah edukasi, yaitu rihlah untuk mengenalkan santri-santri SMA IT Teki Ihya Sunnah ke kampus. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya jenjang pendidikan SMA adalah jenjang atau tangga yang dipakai oleh siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan dalam rihlah edukasi ini kami mengunjungi Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi untuk mengenalkan kepada mereka tentang dunia perkuliahan itu seperti apa, kampus itu seperti apa, cara daftar seperti apa, beasiswa itu seperti apa, dan sebagainya. Sehingga secara garis besar anak-anak bisa mengenal dunia perkuliahan itu seperti apa, kemudian juga bisa mengenal secara khusus Fakultas Pertanian itu seperti apa. Mungkin begitu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayati nartadu linahfadha al-hilaqa.